السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ahibbati fillah afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian, bapak ibu, saudara-saudari, tim relawan jenazah atau janaiz, baik dari Masjid Jami Al-Badr, Masjid Jami Abu Darda, yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pertemuan ini atas permintaan saya untuk bisa bertemu dengan pejuang-pejuang Islam yang merelakan waktu, kekuatan, bahkan mungkin harta untuk melakukan sikap tatawwu, yaitu menjadi relawan dalam proses pengurusan jenazah. Dan pertemuan ini adalah ingin memberikan apresiasi dan juga ingin memberikan nasihat yang mungkin bermanfaat saat menjadi tim relawan janaiz. Ketahuilah baik-baik, menjadi relawan tim janaiz adalah ibadah, dan ibadah yang sangat agung. Nanti saya akan sebutkan keagungan-keagungannya. Oleh karena dia ibadah, maka agar ibadah itu diterima tidak sia-sia, harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima dari amalan kecuali yang ikhlas dan berharap wajah Allah. Dan ikhlas itu aziz, ikhlas itu sulit, lakinnahu laysa mustahilan, tapi tidak mustahil. Kenapa sulit? Karena laysa lahu fihi nasib, laysa laha fihi nasib. Seseorang tidak akan mendapatkan dengan amal ikhlasnya ketenaran dunia, popularitas. Makanya saat menjadi tim relawan janaiz tidak perlu memperlihat-lihatkan, dan saya pesan sangat tidak perlu untuk membuat IG story kecuali hanya sekedar untuk laporan ke grup bahwa tugas sudah dilakukan. Tidak perlu memvideo
sedang bawa ambulan mengantarkan ke Medan, Bagan Batu, Sumbar. Biarkan itu Allah yang menilainya. Dan ini memang sulit. Tapi yakini baik-baik. Allah berfirman, Inna Allaha la yudhi'u ajral muhsini. Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat ihsan. Bahkan kalau perlu, jangan pernah ada yang tahu kita siapa. Seorang ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Mubarak, pernah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau memakai surban muqanna'ah, surban yang dipakai menutupi seluruh wajahnya kecuali dua matanya. Sampai akhirnya ada orang yang tahu. Ketika ada orang yang tahu tersebut, beliau sangat marah. Begitulah keikhlasan ketika menghiasi seseorang di dalam kalbunya. Jangan pernah ingin ada orang yang tahu. Dan konsep keikhlasan, sebagaimana dikatakan Az-Zubair, Talhah ibn Abdullah, In istata'ta an yakuna laka khabi'ah min amalik, fa'al. Jika engkau sanggup untuk memiliki amalan yang rahasia, maka usahakanlah. Maka konsepnya ikhlas, semakin tersembunyi, semakin rahasia, semakin ikhlas. Bahkan kalau perlu, tidak perlu ada yang tahu, antum sekalian relawan tim jenazah. Bahkan ulama terdahulu, dia berpuasa, orang terdekatnya, istrinya, tidak tahu kalau dia puasa. Dan ini memang perdebatan hati. Ini memang perdebatan batin, perkelahian batin. Kita ingin diketahui orang, kita ingin dipuji oleh orang. Ini poin pertama, harus ikhlas. Dan ikhlas intinya ada tiga. Yang pertama, benar-benar murni hanya karena Allah. Yang kedua, bening. Yang ketiga, tidak tercampur dengan kotoran dan campuran apapun. Tidak ada niatan sama sekali kecuali hanya sekedar beribadah menolong kaum muslimin. Ini nasihat untuk diri saya pribadi dan para ikhwah tim relawan janais sekalian. Bahkan orang kalau perlu yang kita tolong tidak tahu namanya, tidak tahu kita tinggal di mana. Dan ini konsekuensinya, tidak menerima apapun. Saya punya pengalaman di Arab Saudi. Waktu itu saya bekerja sebagai da'i dan penerjemah di kota Dammam. Salah satu jamaah pengajian saya, beliau membawa bapaknya ke Arab Saudi pakai calling visa. Allah bertakdir bapaknya meninggal.
setelah beberapa hari sakit di rumah sakit, setelah diurus kantor polisi, KBRI, rumah sakit, maka akhirnya sempurnalah surat menyuratnya. Kemudian juga ke pernyataan dari ahli waris yang ada di Indonesia bahwa bapaknya diperbolehkan untuk dikuburkan di Arab Saudi. Akhirnya kita mencari masjid. Kalau di Arab Saudi, petugas atau tim relawan janaiz ditunjuk sebuah masjid, yang di masjid itu khusus untuk mengurus jenazah. Ini kalau ada orang meninggal, kita jemput jenazahnya, kemudian kita mandikan di tempat yang sudah disediakan, lengkap, rapi, bersih. Semuanya tersedia, dari kain kapan yang terbaik, minyak wangi yang terbaik, kemudian air, kapur, sider, dan seterusnya. Lengkap. Kita sebagai keluarga yang ditinggal mati hanya sekedar menyerahkan. Kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan, diantarkan ke kuburan, dikuburkan. Bahkan kita keluarganya atau kita orang Indonesia waktu itu cuma menonton, tidak boleh ikut andil sama sekali, cuma menonton. Setelah penonton, setelah penguburan, saya bertanya, sebagaimana kita layaknya di Indonesia, berapa biayanya wahai Syekh? Kemudian beliau menoleh dengan wajah yang begitu marah, mengatakan, "Ais hadzal kalam? Hadza aib. Apa ini? Kamu ngomong apa? Ini aib. Kita menolong orang murni hanya ingin pahala dari Allah." Kemudian beliau menangis. Saya tidak pernah, selama saya mengurus jenazah, saya tidak pernah ditanya dengan pertanyaan seperti ini. Subhanallah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ikhlas, al-ikhlas, al-ikhlas. Karena kita ingin amal ibadah kita diterima oleh Allah. Bukan kita ingin sekedar menjadi relawan, tapi mungkin, perhatikan ini baik, saat kita memandikan jenazah, mengkafaninya, menghormati jenazah tersebut dengan semestinya, mensolatinya, sampai mengkuburkan, sampai mengantarkannya mungkin kepada keluarganya, mungkin itu amalan bisa mengalahkan sholat-sholat malam kita, puasa-puasa sunnah kita, zakat-zakat kita, dan amalan-amalan yang mungkin besar dilihat oleh manusia. Pembangunan masjid kita, pembangunan ma'at kita, yang kita mungkin tidak tahu apakah diterima atau tidak. Di saat amalan itu kita kerjakan murni ikhlas, tidak ada yang mengetahuinya, enggak ada yang tahu. Dan jangan pernah berhitung. Sudah sekali, sudah dua kali, sudah tiga kali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sikap seorang muslim kepada keluarga yang terkena musibah. Maka jangan lupa untuk mendoakan. Jadi adab kita ngantar jenazah dari Pekan,
ke Bagan Batu, dari Pekan ke Sumbat. Jangan lupa doakan. Katakan kepadanya, Rabbana ighfir lana, saya berdoa kepada Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li mayyitina. Allahumma iftah lahu qabra wa nawwir lahu, dan seterusnya. Doa-doa yang membuat orang yang kita bawakan jenazah keluarganya mengucapkan amin. Sebanyak doa kita, sebanyak itu pula malaikat akan berdoa untuk kita. Doakan. Kemudian ingatkan agar bersabar, bahwa kematian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan agar mendapatkan pahala yang besar. Ahsanallahu azaak wa a'wama ajra wa ghafara li mayyitik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membesarkan pahala dari musibah yang kau hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan musibah yang kau hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni jenazah yang mati dari kalian. Ini poin yang kedua. Mendoakan keluarga yang terkena musibah dan memberikan ucapan ta'ziah. Ta'ziah itu artinya ucapan penyemangat kepada mereka-mereka yang sedang terkena musibah. Kemudian yang ketiga adalah apabila seseorang sedang futur. Karena saya dengar kisah-kisah tim relawan jenazah semangat-semangat, tapi ada kalanya futur. Inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dhalika faqad halak. Sesungguhnya setiap masa bekerja ada masa semangat. Seperti kawan-kawan pengurus masjid Jami' Al-Batar, ada masa semangat, ada masa dia sedang menurun. Setiap yang semangat, mau tidak mau pasti akan turun. Maka kiat agar tetap semangat, ingatlah keutamaan-keutamaan dari amalan relawan. Oh, perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau mengatakan, "Sururun yudkhilu ala qalbi muslim." Kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Bagaimana bahagianya seorang yang ketika ditinggal mati oleh suami, dia menjadi janda, anaknya 10 kecil-kecil semua, enggak punya biaya untuk menguburkan si jenazah suaminya. Datang kita membawakan jenazahnya, mengurus jenazahnya. Dari rumahnya dibawa misalkan ke Masjid Jami' Al-Badr, dimandikan, dikafani dengan kafan yang terbaik, minyak wangi yang terbaik, disediakan tanah untuk pekuburan gratis. Kemudian dia mengatakan, semoga Allah memberkahi kalian. Wallahi, doa itu yang kadang-kadang langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama tunsaruna
bidu'afaikum biikhlasihim wa da'watihim. Kalian akan ditolong dengan orang-orang yang lemah dari kalian, dengan ikhlas mereka dan doa mereka. Ketika seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, sedih dia, bingung, bukan kepalang, bagaimana mengurus suaminya, tidak ada tabungan dari suaminya, anak merengek sana sini, datang tim relawan jenazah, kemudian memberitahukan bahwa jenazah suamimu kami akan urus sampai dikubur gratis tanpa ada pemungutan biaya sedikit. Kemudian dia mendoakan, semoga kalian diberkahi. Dan ingat Pak, berkah bukan hanya didapatkan yang melakukannya, tetapi berkah akan dirasakan oleh anak keturunannya. Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh dzurriyah mereka, keturunan mereka, maka mereka akan mendapatkan. Abdullah bin Abbas mengatakan, hafidha bi salahi abihima. Dua anak yatim dijaga oleh Allah dengan kesalehan kedua orang tuanya. Bahkan saya tantang yang mempunyai anak yang sedang bengal-bengalnya, jadilah relawan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi bisa kita yakini Allah memberikan petunjuk kepada anak tersebut. Kemudian maka saya nasihatkan, sururun yudkhilu ala qalbi muslim, amalan paling terbaik membahagiakan orang lain. Sedang sedih-sedihnya kemudian kita bahagiakan. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan, gimana contohnya? Taqdi anhu daynan, melunaskan hutangnya. Wa tatrud anhu ju'an, menghilangkan rasa laparnya. Kemudian beliau mengatakan, wala an amshi ma'a akhi fi haja ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha shahran. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku memenuhi hajatnya lebih aku sukai dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama sebulan. Masjid Nabawi. Beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan, satu sholatnya diganjar dengan 1000 sholat. Berapa sholat yang akan dia kerjakan? Itu semua rendah ketika seseorang memenuhi keperluan saudaranya. Kalah pahalanya. Dalil yang kedua, penyemangat para relawan tim janaiz adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallah fi aunil 'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Pertolongan Allah pasti datang. Enggak mesti kaya. Saat mempunyai keperluan ada saja. Pertolongan Allah pasti datang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Siapa yang menolong, me,
nutupi hajat saudaranya, maka niscaya Allah akan menutupi hajatnya. Nah, ini konsep kalau sedang futur, ingin semangat lagi masuk relawan tim janaiz, maka ingatlah keutamaan-keutamaan tersebut di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, yang pertama saya mengucapkan tentang ikhlas, yang kedua saya mengucapkan tentang mengucapkan takziah dan doa, yang ketiga mengobati dan memberi semangat untuk tim janaiz, tim relawan janaiz, sehingga terus istiqamah. Kemudian yang keempat, ini poin penting, ma kana lillahi yamkha, yang karena Allah dia yang akan awet. Para pengurus Masjid Jami' Al-Badr, jangan pernah mau diganti oleh orang lain tugasmu. Biarkan dan bercita-citalah, saya mau mati saat saya membersihkan masjid. Saya mau mati di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kehidupan yang indah dan manis, lebih manis daripada mendapatkan rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi'abdihi khairan assalah." Allah jika menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, Allah akan maniskan hidup hamba tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma asaluhu ya Rasulullah?" Apa kehidupan manis dia wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan memberikan petunjuk kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Wallahi Pak, tidak ada harta yang paling berharga bagi manusia mukmin selama dia hidup di dunia kecuali husnul khatimah. Kita tidak tahu hidup kita diakhiri dengan apa, di mana, bagaimana. Alangkah indahnya ketika hidup diakhiri dengan amal saleh. Saat berdakwah, saat menyampaikan ayat Al-Qur'an, saya menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Pak, saya khawatir, takut banget. Kegiatan berdakwah ini dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin makanan-makanan kita sudah beberapa yang dicabut, tidak bisa makan ini, tidak bisa makan ini, tidak bisa minum ini, tidak bisa minum itu. Bisa lebih sedih lagi saat dicabut kesempatan untuk berdakwah. Maka merasa sedihlah ketika dicabut kenikmatan untuk menjadi relawan. Karena tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk mengurus masjid. Ada yang kadang-kadang semakin tua, setelah semakin pensiun, semakin jauh dari ibadah. Ada orang-orang yang semakin tua, semakin dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, semakin menikmati mengurus masjid, semakin menikmati menjadi relawan tim janaiz. Yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa yang tim relawan janaiz lakukan?
ini adalah amalan yang sangat luar biasa, terutama untuk mengingat kematian. Mengingat kematian itu ibadah. Aktsiru dzikra hazimil ladza. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Itu ketika memandikan, membawa jenazah. Coba kita berpikir, bagaimana saya nanti? Kemudian, apa yang harus saya lakukan? Dalam keadaan bagaimana saya? Dibawa kemana jenazah saya? Alangkah indahnya ketika setiap kali kita mengantar jenazah, diingatkan dengan kematian. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, "Man aktsara dzikra maut ukrima bi tsalatsa." Yang banyak mengingat kematian dimuliakan dengan tiga hal. Ta'jilut taubah, segera bertaubat. Qana'atul qalb, buktikan ini para ikhwan. Puas hati dengan pemberian Allah. Tidak terlalu neko-neko, muluk-muluk lagi untuk dunia. Toh enggak ada yang dibawa. Ini mayit buktinya yang saya bawa. Enggak ada yang dibawa. Enggak ada yang dibawa. Cuma dua kain kapan, tiga maksimal, lima maksimal untuk perempuan. Enggak ada yang dibawa. Kemudian yang ketiga, nasyatul ibadah. Semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan itu. Dan antum yang dipilih oleh Allah. Berapa penduduk yang ada di Pekanbaru Riau? Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendermakan waktunya, badannya untuk kepentingan kaum muslimin. Yang mana itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek bawa jenazah ke Bagan Batu, ke Sumba, capek. Iya, capek. Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala sebesar ujian. Kak, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berdoalah kepada Allah, nikmat ini jangan pernah diambil oleh Allah sebelum kita menyelesaikan tugas kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga para ikhwah dan bapak ibu saudara-saudari sekalian diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramal membantu orang lain. Terakhir saya ingin mengucapkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ayyun nasi khair?" Manusia mana yang paling baik? Maka beliau menjawab, anfa'ahu, yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan para ikhwah, setiap orang diberikan kapasitas masing-masing. Saya kapasitasnya mungkin bisa memberikan nasihat. Ada orang yang kapasitasnya dia bisa murojaah Al-Quran, menghafal Quran, para imam tadi. Ada orang yang kapasitasnya bersedekah. Ada orang yang kapasitasnya dengan kekuatannya. Ambo Ustaz, kalau duduk di majelis ilmu, saking tenangnya majelis ilmu, dari mulai assalamualaikum Ustaz sampai waalaikumsalam, tenang tidur. Tapi kalau disuruh ngantar jenazah, siap, enggak ada tidur. Qul kullu ya'malu 'ala syakiratin. Setiap orang mempunyai kapasitas, kapabilitas masing-masing. Tidak bisa disamakan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dengan Nabi Isa. Enggak bisa disamakan. Abu Bakar dengan Umar, Imam Bukhari dengan Imam Muslim, enggak bisa disamakan. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang bagi tim relawan jenazah untuk bisa beramal. Yang mungkin di sini dia membaca Al-Qur'an khatam berkali-kali,
bisa terkalahkan pahalanya dengan mengantarkan jenazah. Jangan pesimis dengan amal ini. Ini amal mulia. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kepanjangan waktu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.